Kamu kena kamu strike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini semalam habis hujan teman-teman ya. Jadi airnya ini naik teman-teman. Airnya naik, tapi nggak terlalu naik banget. Cuman lumayan lah airnya itu bertambah. Jadi ketika air bertambah tuh biasanya di sini pada makan ya. Oke, sekarang jam hampir 5:30 teman-teman ya. 5:30 lewat 5. Kita mau coba casting lagi di sini. Kemarin video saya itu saya pakai umpan dalam ya, pakai soft lure, dapat 2 ekor teman-teman. Karena emang di atas tuh dia udah nggak mau makan. Jadi hari ini saya coba pakai umpan atas dulu. Dan kalau nggak makan biasa nanti kita pakai soft lure. Oke, untuk saya tackle hari ini saya pakai kayak kemarin ya, sama ya, Daiwa Crosswire X. Untuk reelnya pakai Shimano Kasitas teman-teman. P1 leader 40 lb snap begundal ya. Untuk lure nanti kita menyesuaikan. Oke, semoga hari ini ada rezeki teman-teman. Dan semoga kita bisa narik babon ya. Oke, mantap. Lanjut. Thank you.
Oke teman-teman, jadi pakai JF itu udah nggak mau makan ya, nggak ada respon ya. Kita coba ganti sop lur, terpaksa ini. Pakai sop lur warna putih nih, biasanya killer ya. Dia tanpa blade deh. Hooknya pakai decoy 3/0. Kita coba pojok sana lagi. Ini PE saya udah habis tuh. Kamu kena om strike. Besar bro. Tuh ke sop lu langsung makan bro. Ke sop lu langsung jedup itu bro. Buah pun pakai JF bener-bener nggak mau deh tuh. Berapa kali tadi teman-teman saya lemparin ya, nggak respon ya. Oke teman-teman, kita strike ya. Masih jam 6 tadi kita udah strike. Ini dia teman-teman monsternya. Ini size kurang lebih 1 kilo, 1,5-an ini kayaknya. Tuh, gede banget tuh loh. Ya, panjang. Saya nggak bawa grip ya. Tadi kita pakai JF, nggak ada respon. Terus saya ganti sop lur, langsung dimakan. Pakai sop lur dulu ya. Coba kita timbang dulu. Prediksi sih 1,5-an ini. Insya Allah baterainya masih ada ini ya. Ini teman-teman, kita coba dari nol. Ini softlurnya masih nempel ya. Satu koma enam ya, prediksi saya 1,5 tuh, 1,6 ya. Oke, kita lanjut lagi pakai sop lur teman-teman. Cuma nanti kita tutup pakai JF ya, atau umpan atas. Mantap tuh, lanjut.
Chill bro, jalan ya, kita rilis aja sebagai shop tour. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, hari ini kita dapat satu ekor monster nih ya, babon, dan di titik yang sama teman-teman. Jadi di titik itu saya pernah pakai jawes dari RAZ Lur ya, teman-teman bisa cek di deskripsi, nanti linknya saya taruh situ. Itu makan pakai top water. Jadi tadi itu saya lempar pakai bubble DM Lur, nggak ada respon sama sekali. Terus saya ganti top lure, langsung dimakan. Lumayan teman-teman, 1,6 lah. Kalau yang pakai jawes kemarin tuh itu 1,5 teman-teman. Lumayan teman-teman nih, monster ya. Ukurannya. Dan untuk saya tackle hari ini saya pakai Daiwa Crossfire X teman-teman ya. Untuk reel saya pakai Shimano Kasitas PE2, ini leadernya 40 lb. Kemudian untuk snap ini saya pakai Begundal ya, Begundal snap ini dulu. Untuk soft lure-nya pakai ini nih, replika Z-Man ya, hooknya dari Decoy. Buat teman-teman yang ingin beli hook seperti ini bisa ke Piranti PC ya, nanti saya taruh di deskripsi juga. Oke gitu aja teman-teman, sekarang udah 7:30 ya, saya mau masuk kerja. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.